Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, punya rezeki panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Tom Rukin Fishing, seperti biasa saya akan berbagi tutorial racikan umpan ikan mas. Umpan ikan mas sangat simpel, murah meriah untuk mancing ikan mas harian ya. Dukung terus channel Tom Rukin Fishing dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Langsung saja kita ke bahan-bahan yang pertama. Di sini saya menggunakan seperti biasa ya, untuk mancing harian ikan mas harian saya tidak lepas dari pelet ya. Ini ada pelet situ, pelet samsu, dan ada pelet cacing ya. Tetapi untuk pelet samsunya saya nanti tidak pakai semuanya, cuman pakai separuh saja. Jadi umpan ini multifungsi ya, sebagai umpan dan sebagai bisa jadikan untuk bom. Pelet situnya satu bungkus dan pelet cacingnya satu bungkus, ditambahkan pelet samsu ya. Pelekan? Iya. Kacinya apa kacinya? Iya. Dan untuk pelet samsu pakai secukupnya atau setengah saja, tidak usah pakai banyak-banyak. Aduk secara keringan terlebih dahulu seperti ini biar benar-benar tercampur merata ya. Kasih air cukupnya sampai benar-benar bisa menjadi adonan atau enak untuk diaduk-aduk ya. Dan sudah, jika sudah dikasih air, di sini saya tidak menggunakan hanyiran deho saja, tapi menggunakan belut ya, untuk mancing harian malam-malam. Nah, target kita ikan banyak ikan jaru ya. Di sini saya menggunakan belut. Belut sebelumnya kita rebus terlebih dahulu ya. Untuk belut tidak terukur besar kecilnya, yang penting ada ya. Saya di sini menggunakan 4 ekor ya, karena ukurannya kecil-kecil. Tapi kalau ukurannya besar-besar bisa pakai 2 ekor saja cukup. Nah, ini langsung apa dibuang dalamannya ya, atau jeroannya atau darahnya juga harus dibuang nih, jangan dibawa, jangan dibuat umpan. Jika sudah terpisahkan seperti ini, langsung kita haluskan dan langsung nanti kita satukan dengan pelet yang sudah kita rendam dengan air ya. Ini mau mikir 5 top. Apaan sih? Mungkin enak menginginannya baru. Kalian sih, siapa lo orang ini? Terlunta-lunta. Iya. Turun kayaknya ya. Turun. Bisa turun lagi ya. Asal ngeliat tak. Jika sudah benar-benar halus, langsung kita satukan dengan peletnya. Terus kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata ya. Beda bela anak. Hmm.
Jika sudah tercampur secara merata antara belut dan peletnya, langsung kita masukkan hanyiran. Di sini hanyiran Deho menggunakan takaran 2500. Kalau di tempat bos-bos mungkin takaran 3000 ya. Di sini eceran 2500 ya. Ini cukup ya untuk mancing harian. Ini target ikan sekilo tiga ini ya. Sebelumnya kita haluskan terlebih dahulu untuk Deho-nya. Setelah halus, langsung kita satukan lagi dan aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Dan di sini ada bahan tambahan lain ya, untuk menambah aroma gurih-gurihnya ya, biar umpan mudah cepat ditemukan sama ikan. Di sini saya menggunakan kelapa sangrai ini ya, atau serundeng kalau orang Sunda bilang. Ini ya, seperti ini sangrai kelapa, pakai secukupnya saja ya, kira-kira 1 sendok makan juga cukup ya. Dan untuk sangrai kelapa ini bisa untuk jadikan cocolan atau bisa juga langsung disatukan dengan umpan ya. Contohnya seperti ini, di sini saya tidak semuanya dicampur sama sangrainya, tapi separuh saja. Jadi ini aromanya mirip dengan kelapa bakar ya, kan ada esen yang aroma kelapa bakar ya. Umpan yang sangat simpel, sederhana, murah, dan tentunya nggak ribet ya. Semoga cocok di tempat Anda semuanya, khususnya Anda yang suka mancing ikan mas.